Apa kabar pemirsa WPI TV? Saat ini Anda sedang menyaksikan aktual edisi 10 Oktober 2013. Disiarkan dari studio WPI TV Stibik Widya Pratama, Pekalongan. Bersama saya Wahyu, inilah aktual. Bulan Oktober ini, Kota Pekalongan mempunyai gelaran akbar, yaitu Pekan Batik Internasional 2013. Kegiatan ini berlangsung selama sepekan yang dibuka mulai tanggal 2 Oktober 2013. Acara tiap 2 tahun ini merupakan acara besar. Terbukti Pekan Batik Internasional tahun 2013 ini dihadiri oleh 11 negara dan 50 kota kabupaten dari 15 provinsi. Pekalongan Batik Week International 2013 atau Pekan Batik Internasional 2013 merupakan gelaran akbar pemerintah kota Pekalongan tiap 2 tahun sekali di samping Pekan Batik Nusantara yang diselenggarakan selama sepekan mulai 2 Oktober hingga 6 Oktober 2013. Penyelenggaraan event tingkat dunia ini dipusatkan di kawasan Kota Tua Cetayu dengan beragam agenda dan kegiatan. Pekan Batik Internasional 2013 sedianya dibuka oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, namun karena berhalangan, pembukaan dilakukan oleh Dirjen Ekonomi Kreatif Bidang Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahmad Syah. Pembukaan ditandai dengan penanda tanganan poster Pekan Batik Internasional 2013 yang didampingi langsung oleh Wali Kota Pekalongan dan Ibu Wali Kota. Dalam acara yang sama juga diresmikan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat atau P4TO dengan penandatanganan prasasti oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang. Sebelumnya juga dilakukan penyerahan penghargaan rekor MURI yang diserahkan langsung oleh pendiri Museum Rekor Indonesia Jaya Suprana kepada Kota Pekalongan sebagai instansi pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi open source terbanyak. Ya, karena rekod ini bukan rekod Indonesia. Rekod ini adalah rekod dunia. Upacara pembukaan diramaikan oleh pagelaran tari-tarian hasil karya Kota Pekalongan seperti tari sopek dan tari jelamprang. Kegiatan-kegiatan tersebut menandai dimulainya agenda besar yang di dalamnya ada banyak kegiatan seperti pameran produk batik, pameran inovasi dan kreativitas, wisata kuliner, festival lampion, karnaval kostum batik, dan beragam lomba-lomba. Pekan Batik Internasional tahun 2013 diikuti oleh 11 negara, 15 provinsi, dan 50 kabupaten kota. Juga masyarakat Kota Pekalongan yang semuanya turut berpartisipasi dalam kegiatan tiap 2 tahun ini. Beragam kegiatan dilakukan dalam rangka mendukung Pekan Batik Internasional 2013, seperti pameran-pameran yang digelar, yang diantaranya adalah pameran inovasi dan kreativitas, yang memamerkan aneka produk inovasi, kreativitas, dan teknologi. Juga digelar pameran produk batik yang menampilkan beragam produk-produk batik. Berikut liputannya. Salah satu agenda di dalam gelaran Pekan Batik Internasional 2013 adalah bermacam-macam festival dan pameran. Di antaranya adalah pameran inovasi dan kreativitas yang sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau disingkat dengan HAK Teknas dan pameran produk-produk batik. Untuk pameran inovasi dan kreativitas, kegiatan dipusatkan di Gedung Bakorwil 3, kawasan Jetayu. Dalam kegiatan ini dipamerkan aneka produk inovasi, kreasi, budaya, dan teknologi dari masing-masing peserta pameran baik dari instansi pemerintah, BUMD, kelurahan, perusahaan, dan sekolah tinggi. Masih dalam satu kawasan Jetayu, juga digelar pameran produk batik di Gedung Olahraga, GOR Jetayu, Pekalongan. Dalam kegiatan ini dipamerkan produk-produk unggulan batik seperti kain, pakaian, hingga benda seni lain. Terdapat 127 gerai yang turut meramaikan pameran ini.
127 gerai ini berasal dari berbagai kota dan provinsi di Indonesia. Bahkan turut ikut juga negara-negara lain seperti Thailand, Jepang, Belanda, Spanyol, dan lain-lain. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, STIMIK Widya Pratama Pekalongan, turut berpartisipasi dalam pameran inovasi dan kreativitas. Sebagai sekolah tinggi yang mendukung teknologi, dalam kegiatan ini STIMIK Widya Pratama Pekalongan memamerkan hasil karya multimedia mahasiswa. Dan tidak ketinggalan juga, WPI TV sebagai stasiun televisi internet yang dimilikinya. Berikut liputannya. Untuk pameran inovasi dan kreativitas yang mengambil tempat di Gedung Bakorwil 3, kawasan Jetayu dalam rangka meramaikan Pekan Batik Internasional 2013, turut berpartisipasi juga Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Dalam acara ini, STIMIK Widya Pratama Pekalongan memamerkan produk-produk inovasi teknologi seperti hasil karya skripsi multimedia para mahasiswa. Juga WPI TV sebagai stasiun televisi internet yang dimiliki oleh STIMIK Widya Pratama. Salah satu kegiatan yang menarik banyak pengunjung pameran adalah kegiatan yang diberi nama Shot It Up. Di sini pengunjung dapat menyampaikan segala bentuk ekspresi di depan kamera, untuk kemudian diunggah ke laman Facebook WPI TV dan diputar di TV selama pameran. Acara ini ramai pengunjung sebagai ajang ekspresi diri, menyampaikan kesan dan pesan, mengirim salam, atau hanya sekedar memperkenalkan diri. Dari anak-anak, muda-mudi, hingga orang tua. Bahkan wali kota Pekalongan, Bashir Ahmad, turut menyampaikan pesan-pesannya melalui Shot It Up. Pemerintah kota mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah ikut mensukseskan Pekan Batik Nusa Internasional sekaligus pameran inovasi daerah. Kami berharap semua video Shot It Up yang telah diunggah ke laman Facebook WPI TV dapat ditonton melalui internet di www.facebook.com/wpitv. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Aktual. Guys, ini aku Fatir. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
Salah satu yang ditunggu-tunggu masyarakat Kota Pekalongan dalam gelaran Pekan Batik Internasional adalah Karnaval Kostum Batik. Dalam karnaval ini, ratusan orang dengan berbagai kostum batik menarik berkeliling Kota Pekalongan untuk memamerkan desain-desain kostumnya. Tidak hanya kostum batik, beragam kesenian pun ditampilkan dalam karnaval ini. Berikut liputannya. Satu yang menjadi daya tarik warga Kota Pekalongan dalam Pekan Batik Internasional 2013 adalah karnaval kostum batik. Yaitu karnaval dengan para peserta yang mengenakan kostum batik dengan desain kostum yang menarik. Karena tingkat partisipasi yang besar, karnaval ini diikuti oleh 300 peserta dan karya desain Kota Pekalongan dan kota-kota lain. Karnaval ini sekaligus dilombakan untuk memilih desain kostum batik yang paling menarik. Terdapat 5 kategori lomba yang sesuai dengan kategori peserta yang datang dari berbagai tingkatan seperti SD, SMP, SMA, SKPD, dan umum. Karnaval juga diisi dengan drum band, kesenian budaya pusaka keris, tari-tarian, dan kesenian lain. Kegiatan untuk gelaran hari keempat Pekan Batik Internasional 2013 ini mengambil start dari alun-alun Kota Pekalongan, kemudian karnaval berjalan ke Jalan Hayamuruk, untuk kemudian menuju kawasan Cetayu melalui Jalan Diponegoro. Gelaran Akbar Pekan Batik Internasional 2013 harus berakhir dan resmi ditutup pada 6 Oktober 2013 lalu. Pada acara penutupan, dilakukan penyerahan penghargaan dan hadiah kepada peserta juara yang telah berpartisipasi dalam lomba-lomba selama Pekan Batik Internasional berlangsung. Dan sampai ketemu lagi dengan Pekan Batik Nusantara 2014. Berikut liputannya. Gelaran Pekan Batik Internasional 2013 yang berlangsung selama 5 hari semenjak dibuka oleh Dirjen Ekonomi Kreatif Bidang Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahmad Syah Rabu 2 Oktober ditutup pada Minggu malam 6 Oktober 2013. Penutupan ini sekaligus mengakhiri segala gelaran akbar yang digelar tiap 2 tahun sekali ini. Pada upacara penutupan yang bertempat di panggung gedung Bakorwil 3 dilakukan penyerahan penghargaan berupa piala dan hadiah kepada para juara lomba-lomba yang digelar dalam rangka Pekan Batik Internasional 2013. Pekan Batik Internasional merupakan acara rutin yang dilakukan oleh Kota Pekalongan tiap 2 tahun sekali, yaitu pada tahun ganjil di samping Pekan Batik Nusantara yang mengambil tahun genap. Setiap tahun, beragam gelaran inovasi, kreasi, budaya, dan teknologi dipertunjukkan terutama yang berhubungan dengan seni batik. Masih seputar acara besar, pemirsa, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Semarang dalam hal ini bersama mahasiswa KKN PPL terintegrasi di Desa Purwoharjo, Kecamatan Comal, menyelenggarakan Gebiar Expo di Balai Desa Purwoharjo, Minggu 6 Oktober 2013. Turut hadir dalam Gebiar Expo ini Rektor IKIP PGRI dan unsur pemerintah Kabupaten Pemalang. Berikut liputannya. Sebagai salah satu program kerja dari Kuliah Kerja Nyata atau KKN, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Semarang pada Minggu 6 Oktober 2013 menyelenggarakan Gebiar Expo bertajuk Pemberdayaan Potensi Daerah dan Bakti Sosial di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Gebiar Expo ini dihadiri oleh Rektor IKIP PGRI, Dr. Muhdi S.H.M. Hum, dan unsur dari Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pada acara ini dilakukan berbagai macam kegiatan seperti pengobatan gratis, donor darah, pameran produk kreativitas mahasiswa, serta lomba-lomba seperti lomba menyanyi, lomba menari, lomba mewarnai, lomba menggambar, lomba fashion show, dan lomba menghias stand. Juga dalam kesempatan ini dilakukan penanaman pohon oleh Rektor Dr. Muhdi S.H.M. Hum, Bapeda Kabupaten Pemalang, Lurah Purwoharjo, dan Ketua LPPM. Gebiar Expo ini merupakan puncak acara kegiatan KKN IKIP PGRI Semarang di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, setelah sebelumnya para mahasiswa IKIP turut mengamalkan ilmunya dengan melakukan beragam program kerja sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Kelurahan Purwoharjo.
Dan masih berhubungan dengan kegiatan sekolah tinggi, STIMIK Widya Pratama Pekalongan bersama Palang Merah Indonesia Kota Pekalongan menyelenggarakan donor darah di kampus STIMIK pada Kamis 10 Oktober 2013. Kegiatan ini diperuntukkan untuk seluruh warga STIMIK Widya Pratama Pekalongan dan ditargetkan 100 kantong darah dapat terkumpul. Berikut liputannya. Keluarga donor darah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Widya Pratama Pekalongan kembali mengadakan kegiatan donor darah yang diperuntukkan bagi seluruh warga STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Kegiatan yang berlangsung rutin tiap 3 bulan ini dilakukan pada Kamis 10 Oktober 2013, mengambil tempat di koridor Gedung A Kampus STIMIK. Untuk waktu pelaksanaan, kegiatan donor dilakukan dalam 2 waktu, yaitu pada pukul 8 hingga 14 dan pukul 17 hingga pukul 20. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang kuliah pagi maupun malam agar dapat mendonorkan darahnya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa UKM Korps Sukarela KSR STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Dalam kegiatan donor darah ini, Palang Merah Indonesia melalui KSR menargetkan 100 kantong darah dapat dicapai. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darah Kota Pekalongan.